Ah, itu dia Sagit No. Di bahagian atas. Okey, kita tengok siapa di dalam sebat Savi. Nampak Savi. Oh, tak kena. Tak kena. Tak kena. Terlepas sasaran aja di bahagian tengah sekarang ini. Kita tengok cara permainan Chuck No. Tengok untuk pada pasukan Excretion. Okey, okey. Oh. Oh, hampir terkena knockout sebentar tadi. Tapi, okey, kita perlu melihat item yang sedang digunakan oleh Chuck No. Kita tahu ada buff daripada segi shield stun daripada episode Aero terkena. Tapi tidak ada sebarang follow up kerana ada Peker berada berdekatan dan kalau dia dekat, Peker boleh stun dengan begitu mudah. Ya, kena dengan namanya Peker ataupun Peker pada persekitaran. Dan kita tunggu dan lihat di masa sekarang, masa 2 minit. Tiada lagi kill antara kedua-dua pasukan. Perbezaan gol antara kedua-dua pasukan adalah tidak jauh bezanya. Dan rotation daripada Chuck No selalu akan membuka map, memberitahu di manakah pihak musuh berada. Dan agak menarik sebenarnya, di mana Salina agak pasif, dia jarang nak rotate buat masa sekarang. Mungkin disebabkan masih lagi belum level 4. Dan Abyssal Arrow dilepaskan, tidak mengenai sasaran. Oh, mereka menunggu peluang untuk melakukan serangan, tetapi lapu-lapu berjaya untuk menekan diri. Dan apa yang berlaku ni? Game ni memang begitu perlahan konteks. Kena semua pasukan main dengan begitu berhati-hati. Ya, disebabkan mereka tak kenal lagi antara satu sama lain. Saya rasa mereka jarang scream antara satu sama lain. Dan mereka sekarang ini di dalam game yang pertama, diorang cuba test the water. Di test the water, diorang nak test-test dulu. Invade sekali lagi sedang melakukan sepakan yang cantik oleh Chuck No berjaya untuk memberikan first blood kepada pasukan Extraction. Naomi tiba, tetapi Naomi hamblat apa? Naomi masuk dan panda itu akan terkorban. Satu tindakan yang sia-sia sebenarnya yang dilakukan oleh Naomi. Dia dah tahu Silent terkorban, kenapa dia perlu pergi juga untuk mengambil buff tersebut? Cara permainan itu boleh dipersoalkan di sini. Dan sekarang ini Turtle dimulakan oleh Excretion. Sabi dari belakang dan takkan dapat disebabkan dia ataupun beliau tak ada retribution. Kalau di Indonesia kita berkata ngapain tu. Saya pun tak tahu. Dia macam nak buka Hurricane Dance. Dan itu dia, Chuck No cuba untuk melakukan rotasi. Cuma sekali lagi untuk menjadi pick. Ingat ada 3 Purify, tapi bukan di tangan Hayabusa. Daripada segi gol, sekarang ini pasukan X-Rage telah pun berada di hadapan dengan 1000 gol. Sekali lagi mereka cuba untuk mencari serangan, dan Hayabusa tanpa red buff akan mengurangkan sedikit damage mereka. Oh, dah siap Kera apa nama tu? Saya lupa. Clock of Destiny telah disiapkan. Agak awal. Sebenarnya agak awal. So item yang seterusnya dia akan buat Lightning Trunkion. Yep. Tak silap saya. So itulah combo terbaik antara kedua item tersebut. Itu dah damage daripada Sagit No. Bantuan telah pun diberikan. Savi cuba bertahan. Purify masih lagi ada. Tempo Soundblade dibuka. Purify dibazirkan. Tetapi lihat shield yang besar. Dan kenapa Mark tak dapat dia? Dia ada lagi satu pedang daripada Tempo Soundblade boleh digunakan. Tetapi Defiant Sword tidak mahu. Tak mahu dia masuk tadi. Dia tak nak masuk. Dia tak ingin masuk. Dia tak ingin pergi ke arah apa disebabkan beliau tidak berasa selamat. Dan Hari itu dia Hurricane Dance yang tepat kepada Sagit No. Bantuan daripada Chuck No, lompatan ke tepi, sepakan cuba untuk dicari, dan mereka berjaya untuk mencari lagi satu kill. Sagit No sangat-sangat keras. Ya, itu dia stun daripada Jit Kundo. Dan kita tengok sekarang ini di bahagian atas, Chuck No dah Hayabusa shadow kill telah pun digunakan, tetapi agak sukar untuk beliau dikorbankan kerana beliau adalah seorang tank. Ya, pada masa yang sama dia sudah pun punya 2 kill. Saya ulas sekali lagi konten, dia dah ada 2 kill. Betul. Dan itu menunjukkan bahawa beliau sangat-sangat kuat. Serangan guna Sagit No sangat berbahaya. Tapi itulah dia buff jarak. Nampak tak berapa jauh sebentar tadi? Lapu-lapu boleh melompat ke depan. Betul, bukan biasa-biasa. So Farsa kena berhati-hati bila berdepan dengan Sagit No. Farsa yang digunakan oleh Justin. Oh, itu dia Abyssal Arrow tepat kepada sasaran. Itu Max, dia fikir dua kali nak masuk ataupun tidak sebentar tadi. Ya, kebiasaannya kalau kita pun kita nak masuk hanya untuk keluarkan damage sikit. Tapi mungkin mereka risau dengan kejutan akan yang berada berdekatan. Tetap akan dibolehkan sekarang. Lihat Savi di bagian tepi. Kera cuba untuk mencari sepakan kepada Naomi. Masuk di situ. Stun cuba untuk dilakukan. Dan Naomi terpaksa menggunakan flicker untuk melarikan diri. Tetap terus saja dimulakan. Dan
Pasukan daripada EXVC daripada Philippines berjaya. Oh, stun jalan jauh. Episode Hero selalu kena. Tetapi nampak gayanya itu Max tak berani pergi ke depan. Apa yang ikut tu cakap tadi benar. Dengan adanya Akai, ia boleh berubah segalanya. Dan di bahagian bawah kita tengok sekarang terkena. Dan dia telah pun gunakan purify. Cepat-cepat zekan episode Hero yang sangat-sangat jauh tadi. Ya, dan lagi sekali episode Hero tidak mengenai sasaran dan perlawanan antara Naomi. Dan itu dia Ricky dan cantik melekat di dinding. Mana? Mana ke follow up-nya? Itu baru sampai follow up-nya. Baru keluar. Dari jauh. Agak sedikit terlambat tetapi tak mengapa. Mungkin mereka rasa kekok dan janggal sekarang ini sebab kedua-dua pasukan ini mewakili negara masing-masing. So mereka mungkin ada perasaan segan dan silo buat ketiga sekarang ini. Ya, mungkin mereka tak nak melakukan kesilapan. Ya, saya faham, ya. Saya faham. Dia tekanan tu lebih tinggi tapi saya rasa sekarang ini Sagitno dia sudah pun menyiapkan Deadly Blade dan saya rasa dia nak buat kuis sepakan. Percaknu tidak ada knock up dan dia gagal untuk mencari target tersebut. Saya suka apa yang disiapkan sekarang dan kalau anda lihat daripada segi gol, kita ada dua mas dan ya macam yang saya kata Selina memang perlukan mas. Tapi dengan perubahan mas yang baru ni, saya rasa dah tak berbaloi. Dia perlu upgrade mas dia. Kalau okey kepada yang sedang mendengar di luar sana, mas wajib untuk upgrade kerana kalau anda tak upgrade, anda dapat experience dan juga gold sangat sedikit. Betul, anda perlu upgrade dia secepat yang mungkin untuk dapat gold dengan EXP yang lebih. Dan sekarang ini tarik di bahagian atas untuk pasukan X-Creation berjaya dijatuhkan oleh pasukan Ronin. Justin berjaya stun Caknu tapi Caknu sangat suka ditumbangkan dan Abyssal Arrow nampaknya tidak mengenai Naomi. Berkumpulnya di sini pasukan X-Creation untuk mencari mangsa mereka dan kita tengok Caknu selalu berada di bahagian hadapan. Ya, saya suka Caknu yang bermain dengan begitu agresif. Naomi cuba untuk melakukan stun. Perbezaan sekarang ni sebenarnya hanya 2000 gol sahaja menjarakkan mereka. Betul, mereka ikut sedang mematikan Brody. Mereka cuba untuk melakukan gerakan ke bahagian top lane. Ya, di bahagian top lane. Oh, di bahagian turtle ini kita tengok ada trap kat situ. Tapi nak kata kat dalam bush, tak kat dalam bush. Jadi ngapain betul-betul episode trap kat situ nak buat apa tu? Untuk bagi ayah busa ambil trap itu. Okey, lihat bagaimana mereka cuba untuk mencari Naomi. Dan itu dan dia betul-betul lakukan. Mereka cuba untuk bergaya di belakang Pekka. Agaknya masih mereka tahu yang pertama. Saya tak tahu apa yang Brody lakukan di bahagian hadapan pada masa yang sama. Naomi juga mereka berjaya untuk mencari kill di bahagian tepi dengan menggunakan Alice Kelra berjaya untuk menjatuhkan Justin. Ya, dan sekarang ini perlawanan sengit telah pun berlaku di bahagian tengah dan Ronin akan melakukan pertahanan di bahagian tengah. Tak nak bagi tarik di bahagian tengah ini jatuh. Disebabkan itu kita nampak Shadow Kill digunakan oleh Silent sebentar tadi. Okey, Sagitno di bahagian top. Silent juga datang tetapi semakin lama perbezaan gol semakin besar. Yap, kedua-duanya perbezaan 25,000 berbalas 22,000 dan pasukan Ronin di sini tidak berjaya mengambil satu kill lagi Iguto. Ini adalah caster Indonesia cakap apa, ini adalah bencana. Bencana besar kita pada hari ini dan kita lihat damage yang sedang dikeluarkan. Oh, saya suka pertahanan mereka di mid lane. Berusaha sekeras mungkin untuk pastikan di mid lane tidak dijatuhkan. Tapi macam konteks kata, terlampau pasif di sini oleh kita punya Selina. Serangan kepada Silent yang mudah saja melarikan diri. Ya, dengan mudahnya, dengan bayang-bayangnya melarikan diri tanpa sebarang masalah, memerlukan Caknu ataupun Cho untuk mencari Hayabusa tersebut dengan adanya Way of Dragon. Episode trap terkena. Kera juga datang untuk membantu. Dan sekarang ni mereka cuba untuk berikan tekanan di bahagian mid lane. Mereka boleh masuk dengan Abyssal Arrow yang boleh dicari. Lihat Caknu ke belakang. Ya, mana Abyssal Arrow? Abyssal Arrow nampaknya dia terlari sedikit posisinya. Dan buff biru ni mungkin akan cuba kena. Tapi Allahuakbar, dia tersepak Justin pula. Dia tidak, saya ingatkan dia sepak Naomi. Tapi lah Sagitno pergi hadapan yang berjaya tertain dengan damage yang begitu besar, begitu keras. Dan damage dikeluarkan. Mereka memaksa team fight tersebut. Tetapi ngapain sepak hanya begitu? Agak pelik kenapa sepakannya begitu. Mungkin akarnya terlampau besar. Tapi tak mengapa, apa yang mereka lakukan kita dapat tengok tadi. Satu persatu masuk ke dalam mencari mangsa yang ingin dicari. Kita tengok Kera masuk pada tepat pada masanya untuk stun dua hero di bahagian tengah tarik tadi. Oh ya, satu
perlawanan yang memang agak stun, hampir berjaya untuk dicari. Ingat dia dah tak ada purify, dia tak ada purify. Sepakan yang cantik, tapi itulah dia. Anda nampak tak, dia dah tak immune untuk sepakan yang kedua. Cho sudah tiada immune untuk Way of Dragon. Jadi dia tak boleh nak menyambut sepakan tersebut. Dan mereka pergi ke bottom mengambil turret ini. Itulah dia nerf yang dikenakan ke atas Cho. Boleh saja di stun, orang kata boleh saja di sisi bila ingin lepas di sepak tu, tak silap saya. Dan kita tunggu dan lihat di bahagian tengah. Kita tengok sekarang ini, tarik di bahagian tengah pasukan Rodin masih lagi dijaga dengan rapi. Nampak tak? PK ada, Naomi ada dekat sini. Abiselero berjaya dielak, tak ada sebarang masalah. Cakno, dia akan mencari, tak silap saya, dia akan pergi mencari Justin. Tapi di manakah Justin? Baru saja keluar daripada base lot sekarang ini. Telah pun hidup menunggu masa minit ke-12 ataupun ke-13 untuk menjadi Luminous Lord. Saya rasa Kotak ini adalah game yang sangat perlahan. Mereka macam sedang menguji satu sama lain dengan apakah yang mereka boleh lakukan. Tapi mari kita lihat sekarang ini, sekali lagi, macam mana pun Ronin tak nak bagi mid. Betul, dia tak akan bagi mid, dia akan jaga mid. Tapi tarik di bahagian lain, tak apa, korang ambil lah. Tengok tarik Ronin bahagian atas dan bahagian bawah. Bahagian bawah telah pun rata semuanya, bahagian atas masih ada lagi tarik tier tu. Dan lock telah pun dimulakan. Kita tengok apa terjadi. Oh, itu dia, candu dia. We are breaker ke atas Naomi sebentar tadi. Ya, tetapi tak ada apa-apa yang berlaku. Dan kesemua mereka berundur. Naomi dah lihat damage yang besar daripada Kayla di bahagian belakang. Sagino cuba untuk cari Sagino. Sagino akhirnya berjaya untuk dikorbankan. Tetapi sekarang ini, inilah masanya untuk mereka mulakan Lord. Yap, masa sekarang ini disebabkan mereka kehilangan dua pemain, merupakan masa yang paling tepat untuk Excretion mengambil Lord sepantas yang mungkin. Kita perlu hati-hati di manakah Savi berada, sebab dengan ultimate-nya beliau boleh saja mencuri Lord tersebut. Okey, Mark dia sedang menunggu, dia tak ada retreat, dia tak ada tinggi, dia tunggu. Yap. Dan yap, tidak berjaya untuk dicuri. Killing spree berjaya untuk dicari sekarang ini kepada Naomi. Kemanakah panda yang melarikan diri? Hurricane dah dihentikan. Cocokkan daripada defensor. Aduh, kata Akai sebentar. Oh, itu dia jet kundu yang cantik dilakukan. Bila Akai melakukan Hurricane Dance, dia stun dia, dia knock up Akai tersebut. Dan dengan itu cancel terus Hurricane Dance yang digunakan oleh Naomi sebentar tadi. Yap, satu pertarungan yang sangat-sangat baik. Tetapi saya rasa sekarang ni memang pasukan daripada Philippines hanya perlu masuk ke dalam dan menyudahkan saja. Okey, stun terkena tapi mereka tidak masuk. Ya, mereka masih lagi menunggu masa yang sesuai. Mereka bermain dengan sangat-sangat selamat sekarang ini. Mereka tak ingin melakukan kesilapan yang besar. Dan game kali ini Ronin begitu pasif. Fader Strike telah pun digunakan. Okey. Cakno tidak berjaya untuk mencari sepakan. Cakno ditolak ke belakang. Tetapi lihat masih lagi ada turret. Cakno telah pun terkorban, tapi dia akan hidup semula. Damage kepada Ball Blade telah dibuka. Cakno akhirnya terkorban kerana terkena damage kepada Brody. Tetapi mereka berjaya untuk mendapatkan turret. Shadow Kill telah pun digunakan. Ada Rikin dan telah pun digunakan. Kera begitu keras sebab menggunakan Winter Trunken. Dan bye-bye. Yep, bye-bye. Berjaya melarikan diri Cakno. Cobaan yang bagus. Dia berjaya bait banyak skill sebentar tadi. Dia berjaya bait Rikin Dance. Dia berjaya bait Shadow Kill. Dan disebabkan itu, kita tengok Execration berani pergi ke bahagian dalam disebabkan tiada lagi skill-skill yang besar daripada pasukan Ronin itu sendiri. Dan lihat bagaimana Sagitno cuba untuk pergi ke hadapan. Dan itu dah wow, burst damage daripada Sagitno. Lompatan ke hadapan mencari Pekka. Tapi Pekka dia tu meledakkan diri. Tapi Justin yang akan menjadi mangsa. Sekali lagi Shadow Kill macam tak ada apa-apa. Shadow Kill damage tak ada. Bak kata Igo tu, tim yang mengambil Hayabusa setiap kali beliau cast akan tertewas. Mungkinkah kali ini ia masih lagi akan terjadi? Ya, dan itulah dia serangan yang ada. Dan kita lihat PK cuba untuk mencari target, tapi damage PK macam dah tak ada. Buat masa sekarang, Abiselero kena dekat siapa tu? Kena ke atas Naomi. Tapi Naomi boleh saja menggunakan Hurricane Dance. Kena lagi. Sekali lagi damage telah dilakukan. Mereka cuba untuk melakukan serangan. Tempo Soul Blade telah pun dibuka. Mereka cuba untuk dia Savi dengan Deviant Sword. Mereka melarikan diri dengan begitu mudah. Di bagian bottom masih lagi minion. Mereka memberikan fokus pula kepada PK. PK sedang diserang, tapi PK berjaya untuk stun. Tetapi satu orb yang ter
Morgana. Kera berjaya mencari kill dan sekarang ini mereka cuba menutup game, tetapi minionnya sudah kurang. Masuk sehingga Kera mencari Justin di bagian belakang, tapi Savi terkena sepakan cantik dihantar sebelah tadi. Dan Savi selamat malam, dan mereka akan terus melakukan serangan. Sekali lagi terkena Abyssal Arrow. Naomi, pusing apa kamu di situ? Tidak ada apa-apa yang mampu dilakukan. Naomi akan menjadi mangsa, dan sekarang ini pasukan Explosion daripada Philippines akan mengambil game yang pertama. Ya, itu dia permainan Kera yang sangat-sangat menarik sebenarnya. Sebelum penghabis game, beliau berjaya mencari setiap hero yang